ya. Aduh, udah lama banget gak bikin konten guys. Kemarin sempat bingung karena beberapa ada bukan apa sih kendala lah ya. Karena kemarin sempat renovasi, kita bingung buat gathering. Akhirnya kita dapat tempat gathering baru guys. Kali ini eventnya Jitiki ya. Jitiki ini ya. Ini udah yang kedua. Udah week kedua nih guys. Nah hari ini si tadi first place Risman, Virus Triple Gate, sekarang second place guys. Darul, pakai apa lu? Hari ini pakai deck random. Pakai Cyframe. Tapi jorok. Mainlah kejutan. Iya. Kejutan aja ini. Ini gila sih decknya Darul. Aduh pusing banget lawannya guys. Boleh Darul di share deck profile enggak? Oh, boleh, boleh. Dari main deck. Ya, mulai dari main deck ya. Yap. Ini kan lucu. Dan buat dua PSO Cyframe driver karena kita main pure PSO ya. Bukan satu driver. Bukan satu driver. Jadi biasanya kan orang-orang pakai engine gamma satu driver ya, kita buat dulu. Sama tambahan satu Cyframe multi trader, dia namanya sebagai driver juga ya kalau di hand atau di grab. Berarti jadi dia, jadi hitungannya kita buat 3 driver, tapi dia punya efek dia kalau di tangan bisa instant kehancuran face up Cyframe kartu di build. Dia buat 3. Okay. Nice. Next buat 3 alpha. Okay. Apa bagus dia karena dia searcher-nya ya, kalau ada monster musuh yang disummon, dia ikut summon. Terus kalau diberhasil summon, kita add satu Cyframe card dari deck. Rata-rata katanya hampir sama ya, kayak gamma ya, keluar summon dari deck. Tiga gamma. Jadi wajib bisa ditanya. Tanya ini gamma, bagus banget, negate efek monster dimanapun ya, efek juga yang di grab, hand. Supirnya banyak juga ya? Iya, karena kita bawa banyak driver, jadi kita bisa multiple ya pakai drive, pakai gamma ini ya. Selain bawa gamma juga kita bawa 2 delta. Delta negate spell sama ini ya. Trap enggak ya? Yang ini spell ada juga negate trap 2. Oh, bisa ya dia. Epsilon. Oh. Epsilon negate trap. Dia sama ininya kayak gamma. Kayak si gamma ya. Yang kondisi summon-nya negate, tapi dia negate trap. Negate trap. Negate trap. Kalau gamma kan efek monster ya. Summon dia ya destroy. Terus special summon dia sama satu driver dari hand grab atau grab. Next 2 beta. Beta ini negate declare attack ya. Dia musuh declare attack. Bisa reveal dia. Negate attack-nya. Special summon dia sama satu driver terus end battle phase. Oh, langsung kelar battle phase. Ya, langsung end of battle phase. Ini bagus juga buat pepet juga ya. Nice. Kalau enggak ada tahanan lain pakai beta. Lansianya main deck buat lansia. Iya, karena bagus banget kalau kita udah negate pakai gamma. Buang dia di termusuh gitu kan. Gamma sama driver kita enggak ke banis gitu. Nah, oh iya benar. Iya. Jadi kan kedua pemain enggak bisa banis. Yep. Jadi tetap walaupun di NPS selanjutnya attempt buat banis gitu, mencoba untuk banis lagi si gamanya, tapi kita sinkro gitu kan. Jadi useful banget di deck ini. Kartu males sih. Karena dia di deck ini ya, enggak makan normal summon ya. Paling di turn sendiri pasang field, set 1 iseng ngilangin punya lawan. Nah, ini removernya istilahnya ya, bagus banget. Karena bawa kaiju rasanya kurang ya. Iya, karena ini langsung 2 ya. Kaiju 1 kurang gitu. Kalau si spare mode 3 gitu kayaknya kebanyakan. Susah juga nunggu 2 paling ideal udah ya. Ideal pas banget 2 ya. 2 monster ngilangin monster-monster yang sulit dihilangin ya, kayak si DPE itu berkeliaran ya, DPE Dragon itu kayak gitu. Lawan deck ini susah banget alat. Bisa Verte, DPE, tiban ya, Verte Dragon tiban. Selamat. 2 Cyber Gadget. Okay. Nah, ini bukan Cyframe. Bukan Cyframe ya. Ini awe, untuk engine ke ininya ya, link monsternya ya. Okay. Dia karena dia normal summon, nanti dia bisa ke link 1 link cybers, ada nanti di extra deck. Terus nanti dia munculin token kalau dia send ke graveyard. Nah nanti token itu bisa dipakai lagi untuk link yang lain, jadi bisa akses ke lambda. Lambda kan 2 monster apapun kecuali token ya. Ini dia buildnya kartu yang paling ngeselin banget. Aduh. Ini sirkuit bagus banget karena kita bisa synchro summon immediately ya, dimana saat si Cyframe monster di summon ya. Jadi kita abis negate special summon monster, immediately resolve dia synchro summon dari extra deck. Pokoknya no matter what ini kalau ini harus hilang. Iya. Gimana caranya harus hilang ini? Karena kill penting banget ya. Kita bawa 2 Demise of the Land sama 1 Terraforming sama 1 lagi namanya Metaverse. Oh, iya. Metaverse. Bagus banget untuk dia cari field ya.
kayaknya itu kartu wajib ya buat cari film ya. Kalau gak dapet film, kita pakai ini, Psychic Field Zone. Dia bisa istilahnya synchro summon materialnya dari Banis ke graveyard. Biasanya kan dari graveyard ke Banis, ini di reverse, dari Banis ke graveyard ya. Enak sekali. Gama abis Gama nge-negate di turn musuh, kan Banis. Kita balikin Gama sama Dragonnya di graveyard. Iya. Apa? Synchro ya? Synchro. Mantap. Synchro 8 Omega ya. Karena kita jarang ini ya, jarang action di field di turn sendiri. Kita pakai duality. Sebenarnya lebih bagus Prosperity sih, cuma kita versi budgetnya aja sih. Tunggu reprint. Iya. Dua Burial Good ya. Karena ada kartu yang bisa nge-search juga trapnya di grave. Trapnya dia bisa nyala ya. Pakai dua Dinomiscus, ini juga bagus. Karena kita bisa buang PSY atau apa kartu-kartu yang kepake di tangan ya. Biasanya kan kita kalau di deck ini udah ada monster di depan, biasanya tangannya agak terlalu kepake. Jadi kita bisa remove kartu-kartu musuh pakai ini, pakai iya. Jadi useful kartu di tangan. Satu akselerator. Iya, enggak, ini bukan. Ini kartu untuk ngedodge apa ya, efek target nih misalnya. Biasanya Omega efek di Veiler kita bayar 500 banis Omeganya gitu. Jadi kita ngehindarin entrap atau efek target gitu. Jadi target ya. Jadi miss target. Sama 3 overlord. Ini yang ngeselin ya? Iya. Ini ngeselin karena Once per turn ya, Once per turn satu kartu ini bisa banis face down satu kartu musuh di field. Ya, by banis DM ya. DM circle. By banising satu side frame monster di tangan atau di field ya. Jadi lumayan dari tangan sih enggak banget. Jadi kita banis satu side frame dari tangan, banis satu face down satu kartu milik musuh. Tembak. Tapi target ya? Target juga. Target-nya. Cuman lebih useful kalau dia di graveyard karena di turn kecuali ya, di turn kecuali dia descend ke graveyard, kita bisa banish dia, add satu side frame card dari deck ke tangan. Itu aja main deck. Main deck-nya berarti total berapa run? 40. Pas 40. Karena lepasin juga untuk konsistensi soalnya. Ini kalau mau teman-teman mau nyoba nanti kalau di Edo Pro di mana pun platform mana pun mau coba, boleh tuh bikin tuh. Kartu-kartu budgetnya ganti coba boleh. Banyak budgetnya itu. Banyak referensinya. Ya. Lanjut extra deck ya. Kartu wajibnya? Oke. Ya, karena Omega limit ya, pada jago banget kalau ini. Kalau dia tidak di limit, aduh, pusing kan. Agak ini ya, agak riskan ya. Soalnya habis tangan musuh kan ini. Yep. 3 Zeta, 1 Omega. Omega efeknya mungkin karena staple udah banyak yang tahu ya. Di standby phase kita bisa balikin kartu dari Banis ke grave ya. Biasanya ini yang balikin dari Banis ke grave standby, nanti dia nge-search lagi. Kalau main pass kita bisa cabut tangan musuh satu ya, random. Zeta bagus juga karena dia bisa ini juga ya, mandiri ya, ngebanisnya, bisa banis dia bot sama satu special summon attack position yang musuh kontrol. Balik lagi ya sampai standby pass. Kita bawa dua Chaotic Magical Dragon. Ini karena kita enggak ada Omega ya, si bintang 8 ya, sinkro ya, level 8. Istilahnya ini ya. Selain Omega, ya bisa pakai ini juga karena di synchro summon-nya enggak ini ya, enggak ada restriksi. Yang penting synchro summon aja. Karena dia juga bisa nyari like atau ya, dark monster ya. Excavate 5 kebuang trap-nya bagus gitu. Naik hand trap-nya. Dia juga bisa nyari ini ya, nyari like atau dark ya. Terus dia juga bisa bangkit gitu dari grave buat bitter ya atau jadi bahan lambda nantinya. Level 8 lagi Stardust Park karena mungkin kalau Omeganya udah banis kita agak bisa kita kepepet nyari pertahanan apa? Ya status ya, part ya. Dia juga kan bisa apa, bisa ya ini ya proteksi satu kali per turn ya, nggak bisa hancur ya. Masuk sinkro 7, dua ini Negator Dawn Dragster ya, karena nggak ada Negator sama sekali ini Negator bagus ini. Buat titer musuh juga ada satu Black Rose Dragon. Aduh, terkejut saya tadi kena gitu ada Black Rose. Kalau udah field musuh penuh, kita agak bisa balikin research Black Cross. Bagus banget. Dua lambda, dua cukup karena dia bisa di recycle balik, gampang. Terus materialnya juga dua monster apapun ya, kecuali token, bagus juga. Sama tadi bahan cyber gadget, kita bawa satu di Chapel, satu di Vortex. Karena dia normal semua nanti jadi dia nanti tokennya ya, mirip kayak itu ya kayak invoke tuh sama Alistair jadi Almiraj, Almiraj jadi Sir Gardner gitu.
dia jadi ini, tokennya jadi ini, nanti kita bisa tribute dia, draw satu, dibalikin ke bottom, terus tokennya berubah jadi ini, bisa jadi satu ini, bitcoin, karena token juga bisa ya dia ya, nanti dia bitcoin sama link digital bisa jadi lambda. Nice. Itu aja sih, extra linknya juga karena kita ke siding. Siding menyesuaikan meta sih ya, karena ya di sini banyak combo ya, kayaknya ini biru pas banget ya. Dua tiga atau aja juga di sini meta sekarang di BDC dua draw. Siap. Sakit juga itu kalau kena mumpal. Background removal ya, background remover, dua cosmic satu duster cukup kayaknya kalau buat tiga remover buat belakang doang lah. Dua ruler karena kita gak punya remover monster ya, jadi istilahnya untuk set build aja dulu, nanti next turn baru kita negate-negate karena di dark rule nomor itu kan kalau kita gak bisa remove monsternya ya yang penting kita set build dulu aja ya, jadi gak buat terlalu banyak itu gak masalah, dua cukup set first aja, dua anti spell sama terakhir tiga event bersih bersih buat remover depan belakang juga bisa. Oke, okay. Jadi guys, deck profile second place baru GTQ kedua ya, minggu kedua. Iya, minggu kedua sekarang. Minggu kedua pakai deck Cyframe pure ya. Pure Cyframe. Oke, guys, itu aja tadi wawancara deck profile Daru second place. Thank you, sampai ketemu di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Trista Wijaya Channel. Thank you. Buat teman-teman yang mau gabung nanti ada di deskripsi, kita udah pindah tempat ya guys ya. Iya. Silakan dicek aja. Oke. Okay. Lokasi mainnya kita udah ganti. Yep. Bener ya? Kan di tempat yang lama. Nanti cek. Oke. Thank you, Ru. Oke. Okay.